sadri wasili amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat ketua-ketua pilar, yang kami hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas limpahan rahmat taufik hidayahnya serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1450 Hijriah tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Kepada adik Zulkarnain, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepada
Bapak Kiai dengan hormat disilakan. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam acara ini dengan setiap pasal dari Al-Barazanji ini kita bersalawat atasnya setiap selesai pasal. Semoga dengan salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan keberkahan dan syafaat untuk kita semua, khususnya keluarga besar warga Pangkep di Maroke ini. Ila hadhani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Jannatu ba'nayimuha salli wa yusalli wa yusalli wa yubaruk alayhim. Bismillahirrahmanirrahim. Abtalu limliya mismissati al-aliyya mustadiran fidal barakati ala ma'ana lahu wa awlam. Usanni bi'amdin nawaribu sa'idatun haniyya muntakiyan min syukri jamili mutaya wa usalli usalli ala nuri musuhi bittakadun al-awwaliyya al-muntakiyan yukaru karimati wal-jibam wa astamniullahu ta'ala ridwanai yukritur adottahidatan nabawiyya wa yawmus sahabat wa atba'a wa mawala wa astajid hidayatan yusulukis subulul wadiyatil jamiyya wa idam minal gawayata fi hitatil hatai wa kutab wa anzul min kusatil mordil nabi turunan kisan nabakariya nadungan minan nasuh syarif dan tuhalal masami udhula wa astainu bihaulillahi ta'ala wa tuhadil kawiyya fa innahu la hawla wa la quwata illa billah. Wa ta'ala
أمور سيدا أبدا قد تملى والحسيب ليس أزكى منك أشلاق يا جد الحسين Bupati Merauke Bapak Romanus Mbaraka MT. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya basit al-yaday bil-antiyah, ya basit al-yaday bil-antiyah, ya basit al-yaday bil-antiyah. Ya ma'izzaru fi'adil al-kufwa bikawan tanzami zati wa sifatil al-hadiyah. Al-ayyakuna lahbin al-dairu ashbah. يا من تفر بالبقاء الكلم الأزلي يا من لا يرجى غير ولا يعول على سوى يا من استندل عن قدرة القيوم والشاب من اجتهد واستند نسألك الله بأنوار الكرسي الذي أدت من أكرم الشك رجاء تصل الزلزات المحمدية ومن هو آخر أنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبآل قابر وسفينة السلامة والنجاة وبأسأله الهدات عبدالي الذين بسعطقون فضل من الله وبحملة الشريعة أول المناق وخصوصية الذين أكثر من إعمال توفات من الله أن توفقنا في العقوان عمال إخلاص النية وتجنق الحاضرين والغائب ما طلبه وابنا وتخلص الأسان دل القلب وتحكك لنا من الآمال ما بكرنا وتحكك لنا من الأمال ما بكرنا وتحكك لنا يا مولانا من الأمال ما بكرنا يا الله وتوفق لبر تولي ولتني عن أهواه الهوى تودي لنا تطبا دانية جنية وتام عنا كل ذنب جنينا وتام عنا كل ذنب جنينا وتام عنا يا مولانا كل ذنب جنينا يا الله وتستر لكل منا يبون جسر وسرا تسهل لنا من شر الأعمال ما أزرا وتعم جامعنا هذا من فدائل منك سنيا برحمة وتنقل مع من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام ومزيد لكل راجم ما فيك رجاء وقد سألناك راجم ولن فحكك لنا ما منك رجونا فحكك لنا ما منك رجونا فحكك لنا يا مولانا ما منك رجونا يا الله اللهم انظر عن تسمر عن الرحيم وعن مجل هذا الخير في هذا اليوم السبت وأجراك اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا خصوصا مراك وسائر بلاد المسلمين من الرقية واسكنا قيس يونس بطاس مصاب صبر وفي للناس جهاد حب المولد يا سيد جعفر من الى البرزنجي نسبته ومنتمى حقيقة لو كان قرب الرجل يرجم قرب المكين سكنا واستر له عيبه عاجز صصريا وكاتبها وقاري ونسخ اليه سمه وصغى اللهم صل وسلم قد تجلي حكي كل وعلى أن يصاب النصر على ما شني بد الآز مسجد الريت بقرات جوهر تنس محاب النبولا وأفضل تسمى تم تسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. سلام عليكم. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, para tamu undangan, terlebih khusus kepada Bapak Bupati yang dengan ikhlas meringankan waktu dan langkah untuk bisa hadir di tempat ini. Tiada kata yang pantas kita ucapkan seluruh rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya dualah sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Kerukunan Pilar Pangkep atau Kompak. Semoga yang hadir dalam tempat ini selalu mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
salam dan taslim tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa kebenaran, nabi pembawa rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Semoga seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Summa amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, hadirin yang saya hormati, selamat datang Ketua KKSS. Bapak Presiden. Para hadirin, tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya dalam hal ini mewakili Ketua Pilar Pangkep yang sekaligus mewakili Ketua Panitia Pelaksana. Jadi kalau seandainya ini mau dihitung-hitung karena dua saya wakili, mudah-mudahan saya bisa dapat ember dua juga nanti. Masalahnya ini saya wakili dua ini Pak. Iya, beban yang berat, tapi setelah saya coba. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sekilas sejarah singkat berdirinya kerukunan keluarga Pangkep atau Kompat di Tanah Anima ini. Izin Pak Bupati, kerukunan keluarga Pangkep kurang lebih 3 bulan yang lalu menghadap kepada Ketua KKSS untuk meminta restu. Dalam hal ini yang dipimpin oleh Ibu Ketua Ibu Cia. Pada saat Ibu Ketua Ibu Cia Sain menghadap Ketua KKSS, langsung memberikan respon. Dalam hal ini menyetujui bahwa boleh dibuat, dibentuk pilar Pangkep. Nah, pada saat itulah kami mulai bergerak dan berjuang mencoba merangkul seluruh warga Pangkep yang ada di Kabupaten Merauke ini. Dari rumah ke rumah kami mencoba silaturahmi. Dari awal kita hanya bisa lebih 10 orang Pak Ketua. Dari situlah kita mulai bergerak bersama, ada Haji Salvia, Ustaz Mulis, Ibu Ketua dan saya serta ada beberapa teman yang lain saya sebutkan satu persatu. Kami mencoba silaturahmi ke beberapa saudara kami yang ada di Kabupaten Merauke ini. Alhamdulillah izin Pak Bupati untuk pilar Pangkep saat ini sudah kurang lebih 100 kakak Pak yang sudah terdata. Yang dari awal kurang lebih 3 bulan kami mencoba merangkul sudah hampir 100 kakak yang kami sudah dapat. Dan profesi mereka ini yang warga Pangkep yang ada di Kabupaten Merauke ini mempunyai profesi yang beda-beda. Ada yang pengusaha, ada yang buka warung, khususnya sop saudara. Jadi sop saudara itu Pak identik dengan Pangkep karena memang asalnya dari situ. Kami sudah survei bahwa ada 3 warung penjual sop saudara di kota Merauke itu semuanya asli Pangkep, dijamin asli itu Pak Pangkep. Terus ada juga pengusaha catering seperti Bu Ketua, ada yang bahkan lagi minyak tanah, ada juga kageng gas kalau tidak salah itu. Jadi ini jadi berbagai, bahkan ada yang telur bebek ya, ini rame di grup telur bebek. Jadi itu berbagai profesi Pak Bupati yang dilakukan seluruh warga Pangkep yang ada di Kabupaten Merauke. Kami juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ulang tahun IWSS mengadakan kegiatan beberapa lomba cabang olahraga, di antaranya adalah tenis meja dan bola voli. Izin Pak Bupati, alhamdulillah tim bola voli putra Pangkep masuk di semifinal. Insya Allah besok jam 3, mohon mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin undangan berkenan bisa hadir di lapangan KPG untuk menyaksikan final itu antara tim bola voli putra Pangkep melawan tim bola voli putra Bone. Ada pilar Bone yang datang? Ada? Kalau ada saya kasih ember 2. Iya. Kalau ada yang Bone yang katakan nanti sama depan. Ada ketua pilarnya tidak? Kalau ada ketua pilarnya Bone, saya akan pasti kasih yang berdua ya. Kenakan ketua pilarnya yang saya cari. Kalau ada ketua pilarnya pasti dapat yang berdua dan besar lagi. Jadi itu sekedar info bahwa insya Allah besok kita akan bertanding memperebutkan juara 1 dan 2. Mohon izin, mohon dukungan dan supportnya semuanya, terutama nanti di akhir dua oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pangkep mendapatkan juara 1 di pertandingan itu. Mohon doanya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini adalah persahabatan tetapi tetap juara adalah target. Jadi ini saudara-saudaraku semua, sekedar informasi saja.
Jam 3 insya Allah kita mulai bertanding. Hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kerukunan keluarga Pangkep juga alhamdulillah pada saat ini mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah murni dari ide dan usulan dari ketua pilar Ibu Samsiah Cain. Akhirnya kami semua mendukung dan alhamdulillah siang hari ini terlaksana dengan baik. Saya selaku sekretaris polisi menyampaikan banyak terima kasih kepada siapapun yang terlibat, baik dari seluruh kerukunan dan warga serta keluarga, terutama Ibu Cia sekeluarga, terus seluruh panitia dan siapapun yang mendukung hingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kami aturkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan melipat gandakan pahala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Fadli selaku ketua kerukunan keluarga besar Sulawesi Selatan yang saya hormati, para menteri, pejabat pemerintah yang hadir, dan juga ketua-ketua pilar dari keluarga besar Sulawesi Selatan. Saya lagi tidak fit, jadi agak putus-putus, masih pilek berat. Dan ketua kompak, ketua dan wakil ketua, pengurus kompak kelompok organisasi masyarakat Pangkep. Saya sampai di Pangkep untuk studi beton saat itu dengan orang dari Filipina, tapi itu beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di Kota Pangkep baru. Saya saat itu studi di situ bersama dengan Pak Erwin dari Bosowa saat itu. Bukan Erwin suaminya ini, pembawa acara. Saya Irfan Pak. Oh bukan, ini yang bilang Kramli bukan saya. Yeah. Saudara sekalian, ibu-ibu terkasih, para ustaz alim ulama yang hadir, para sesepuh senior yang juga hadir dari keluarga besar Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita ketemu di sini dalam acara memperingati Maulid Nabi, Nabi besar Nabi Muhammad. Ya. Dan saya pikir Bapak Ibu, dengan giat organisasi seperti ini, kita semua bisa berkumpul merajut silaturahmi di antara kita semua. Kalau kegiatan organisasi seperti ini tidak dilakukan, walaupun organisasi kita ada, kita sulit kumpul nanti dan sulit kenal satu sama lain, lalu sulit koordinasi. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, pasti kita bisa saling kumpul dan kita bisa saling ketemu satu sama lain, dan kita bisa sama-sama saling komunikasi. Kekompakan ini terus dilakukan karena Merauke hari ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Yang berikut, bahwa memang pertumbuhan pembangunan Merauke terus berjalan. Kemarin saya sudah coba masukkan batik, dan Garuda akan masuk lagi dengan penerbangan setiap hari. Ini informasi tambahan saja dalam acara ini. Tiket hari ini ke Jayapura mudah-mudahan sudah sekitar 700. Makassar diperkirakan jatuhnya 2.200.000 atau 1.7 nanti. Begitu. Alhamdulillah. Kalau Garuda sudah bisa masuk setiap hari bulan depan itu. Berjalan. Lalu yang berikut, informasi tambahan juga bahwa teman-teman yang mungkin sering ke Okaba atau sampai ke Mapi, tahun depan, jembatan Bian sudah dibangun. Jadi jembatan Tambolik sudah dibangun. Jadi memang Merauke pertumbuhannya lagi cepat sekali. Saya kemarin juga baru dari Woropko bersama dengan Pak Dandrem dan juga Pak Panglima dari Jayapura. Saya dari sana, Pangdam 17. Kita lagi penutupan tim di sana. Ketika kita lihat, jalan trans juga sudah cukup bagus sekarang sampai ke Woroko, dan saya dari sana jam 12, jam 10 saya tiba di Merauke. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kondisi jalan sekarang sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Saya kira begitu. Selamat untuk
keluarga Pangkep yang sudah bisa kumpul kami semua di sini, dan kita semua terus berdoa semoga Merauke tetap aman dan kita semua hidup dengan penuh silaturahmi di tanah anim hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dir Arief SAG MPD, dengan hormat disilahkan. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, ashhadu anna muhammadan 'abdu wa rasul al mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Dr. Andus Romanus Barakah MT. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Burhanuddin Haji Fadli Burhan MT beserta seluruh jajarannya dan ketua-ketua pilar yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Lebih khusus kepada yang berhajat keluarga besar Pangkep yang telah berpisah dari Maros. Apa boleh buat? Saya selaku orang Maros merasa bersedih. Ya, dengan terpisahnya keluarga Pangkep yang kita juga merupakan andalan, ya. Tapi semakin banyak pilar, semakin banyak kita untuk bersama-sama menyatu membawa bumi Animha ini menjadi daerah yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Bagaimanapun ceritanya, yang jelasnya dengan adanya yang kita sama-sama saksikan saat sekarang ini bukan berarti penghalang bagi kita untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak Bupati ini tidak ada semua. Tapi karena melihat ketika tidak ada sajian seperti ini, sunyi. Hampir tidak ada yang hadir. Para alim ulama kita dulu, ahli baik kita ambil ini sebagai apa namanya? Syiar. Jadi bukan keharusan adanya ember apa dan lain sebagainya, bukan. Ya, jadi kita bermaulid tanpa adanya ember. Tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau ada pernak-pernik yang kita bisa jadikan sebagai semangat dan kita bisa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagi. Ya, karena Rasulullah cinta dengan sedekah. Sehingga kita juga mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mesti harus mengikuti supaya kita juga cinta untuk berbagi. Apa yang kita bagi sekarang itu merupakan salah satu bentuk wujud, ya, salah satu di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersedekah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kelebihan di antara kita, patutlah kiranya kita harus berbagi. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, berbagi kepada sanak saudara kita, berbagi kepada tetangga dan lain sebagainya. Karena pada saat kita berbagi ada sebuah kerinduan tersendiri bagi kita. Apabila kita dalam keadaan sempit, pastinya orang langsung mengingat kita. Oh, kasihan dulu itu, sangat derma, sangat luas sekali hatinya, bagus. Sehingga walaupun kita meninggal dunia, masih terbawa kebaikan itu. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Sejalan daripada itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya. Saudara, dalam kitab Al-Barasaji menyatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Ya, ada salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat tawadhu-nya sangat menonjol. Rendah diri,
Jadi sekali pun beliau sebagai seorang panglima perang ataukah seorang presiden bukan sedaerah apa namanya Arab saja, tapi seluruh dunia pemimpin besar, tapi tidak menjadikan beliau itu apa namanya bangga dengan statusnya. Selalu saja menempatkan posisinya selalu rendah diri dan selalu menghargai orang lain. Selalu dijadikan fakir miskin itu sebagai partnernya, anak-anak yatim itu sebagai sahabatnya, dan orang-orang tua jompo itu selalu dihargai dan dihormati. Nah, inilah barangkali yang kita mesti harus lihat betapa baginda Rasulullah semasa hidupnya penuh dengan keindahan dalam hidupnya dengan perilaku akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa statusnya dalam kehidupannya termasuk titel, kan, tetapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat masih saja selalu didengungkan namanya karena perilaku yang paling is the best. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki sifat-sifat yang mulia, dengan menghargai orang lain. Berarti bukan rendah kita, tapi menghargai orang lain, berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, menghormati orang lain berarti kita sendiri yang dihormati. Menghina orang lain berarti kita juga yang menghina diri kita. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kepemimpinan Bapak Romanus Barakah dengan sifat nasionalisnya, sehingga beliau sebagai sosok pemimpin yang bisa betul-betul kita ayomi bersama, dan kita doakan semoga karirnya selalu meranjak ke atas, bukan hanya sebagai pemimpin kabupaten, akan tetapi mudah-mudahan esok lusa bila mana Allah menakdirkan bisa duduk sebagai gubernur provinsi Papua Selatan. Saya tidak berkampanye, Pak, ya. Saya tidak kampanye, tapi ya begitulah mungkin keadaannya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu berpanjang lebar karena mendengar kondisi Bapak Bupati kita saat sekarang ini dalam keadaan sangat-sangat drop, ya. Kita doakan beliau dan insya Allah nanti saya akan jampi-jampi beliau. Saya tiup-tiup dengan selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa itu tidak tertuju saja kepada kita sebagai umat Islam, agama sahabat pun juga kita bisa doakan. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan sehingga Allah berkenan membukakan pintu-pintu rahmatnya di bumi Animha ini, sehingga berangkat dari Indonesia bagian timur di ujung paling timur membawa berkah dari seluruh persada bumi ini insyaAllah ta'ala. Terima kasih atas segala kesempatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita duduk dengan doa. Kita bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah meridai perjalanan kita. Yang tak kalah pentingnya, kita mendoakan kepada saudara kita yang akan berlaga besok. Mudah-mudahan kompak, selalu kompak terus. Dan insya Allah kompak nanti akan memegang apa namanya kemenangan insya Allah ta'ala. Ya. Mari kita mengawali doa ini dengan bersama-sama membaca surah pembuka seluruh kebaikan, dan kepada agama sahabat dimohon menyesuaikan. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibarakatil Fatihah. La ilaha syaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, syakirin 'ala na'imin, anta yu'ah ni'amaka fi madidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalil karim 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna 'amalan shalihan tardha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qul innallaha malikal mulki tu'til
mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha ya rikal khair innaka ala kulli syai'in qadir bismillah ma syaa Allah la yasrifu khaira illa Allah bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah bismillah ma syaa Allah ma kana min nikmatin fa minallah wa minallah bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwata illa billah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Lebih khusus kita tujukan kepada saudara-saudara kita yang berlaga besok, khususnya tim kompak. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaya terus keluarga kerukunan pangkep insyaallah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 rabbil alamin. Demikian Allahumma fik ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Bapak ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah acara kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya itu penyerahan. Mulai kelapa kaki membawa. Ini Salim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatu bashirna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a selanjutnya ketua pilar maskul
Selanjutnya Ketua Pilar IDI Pasir Rapi. Selanjutnya Ketua Pilar Sopeng. Selanjutnya Ketua Pilar Baru atau yang mewakili. Baru. Selanjutnya Ketua Pilar Boni. Boni, Ketua Pilarnya atau yang mewakili. Pilar baru enggak ada ya? Baru ada yang mewakili? Tapi Ustaz. Baru. Bagikan ember sesuai yang sudah namanya sudah terdaftar di embernya. Untuk anak-anak yang untuk mengambil telur, silakan. Ada dua pohon pisang yang sudah bertelur, jadi silakan telurnya ambil. Tidak nyaman seperti dulu orang baru. Anak-anak sekarang. Punya bagian ada sedikit. Kami
keluarga besar kerukunan organisasi masyarakat Pangkep mengucapkan selamat memperingati